تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Wajib bagi kita untuk selalu mengupayakan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian, namun ingat sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib bertakwa di setiap keadaan, di setiap kondisi. Bahkan di saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, saat kita bekerja, saat kita belajar, saat kita mengajar, dan saat kita mencari rizki. Bahkan secara khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menekankan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mencari rizki. Salah satu unsur ketakwaan yang terbesar adalah bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam urusan rizki. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita tidak butuh harta yang banyak, namun yang kita butuhkan adalah harta yang berkah, harta yang cukup namun berkah. Karena keberkahan, melalui keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemanfaatan yang besar buat kita, buat keluarga kita, dan bahkan bagi kerabat dan teman-teman kita. Dan keberkahan itu yang akan memberikan manfaat saat kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kehidupan selanjutnya, kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat. Keberkahan yang kita dapatkan di dunia itulah yang akan menjadi kemanfaatan untuk kita di akhirat kelak. Maka wajib bagi kita untuk mengupayakan ketakwaan, khususnya ketakwaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan rizki. Untuk itu ada empat hal yang wajib menjadi keyakinan kita, yang wajib menjadi motivasi kita dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkah. Yang pertama, kita wajib meyakini bahwasanya rizki segenap makhluk sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketetapannya, dengan ilmunya dan hikmahnya yang maha sempurna. Setiap rizki makhluk, makhluk yang ada di langit, di atas bumi atau di bawah permukaan bumi, semua rizki mereka telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dibagi-bagikan. Rizki-rizki tersebut
bagi pemiliknya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan datang terlambat, dan tidak bisa dimajukan, juga tidak akan tertukar selama-lamanya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini wajib kita yakini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk yang bernyawa yang berjalan di muka bumi melainkan semuanya telah ditentukan dan telah dibagikan, telah dijamin rizkinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan hewan-hewan melata yang kecil, Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana tempat tinggalnya, di mana sarang persembunyiannya, di mana mereka menyimpan makanan. Semua itu telah tercatat di kitab induk yang nyata, Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini yang pertama. Maka seorang muslim atas dasar keyakinan ini tidak boleh dia bersandar kepada dirinya, kepada kepintarannya, kepada keahliannya, atau kepada modal harta yang dia miliki, karena itu semua tidak menambah jatah rizki yang telah Allah tetapkan untuknya. Sebaliknya, seorang mukmin dengan segala keterbatasan yang dia miliki, dia tidak boleh ragu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia pasti akan mendapatkan jatah rizki yang Allah telah tetapkan dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Dia tidak akan mati sebelum dia mendapatkan semua jatah rizkinya. Ini wajib kita yakini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita wajib memutus ketergantungan hati terkait rizki pada segala sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh hati kita bergantung terkait rizki pada perusahaan kita, pada tabungan yang kita miliki, atau pada kepintaran kita dalam mengelola keuangan. Tidak boleh. Tidak boleh kita bergantung kepada atasan kita terkait rizki. Hati kita hanya boleh bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait rizki. Dan ini tidak hanya berlaku pada rizki, pada kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, semuanya wajib kita gantungkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena segala sesuatu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semua fakir, sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lahir tidak membawa apa-apa, bahkan kehidupan roh yang ada pada diri kita itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya ketika kita tertimpa musibah, ketika kita kehilangan, kita disuruh untuk mengikrarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diperintahkan untuk mengikrarkan dan mengakui bahwasanya kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini bahkan bukan milik kita. Setiap makhluk yang merasa memiliki, maka pasti dia akan kecewa dan menderita, karena pasti dia akan berpisah dengan sesuatu yang dia anggap itu adalah miliknya, padahal itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang jika meyakini ini, barulah dikatakan hatinya bertawakal. Karena hakikat tawakal sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, at-tawakkulu huwa qat'ul qalbi 'anil 'ala'iq bil khala'iq wa idafatuhu bil iftiqari ila muhawwil al ahwali. Hakikat tawakal adalah manakala kita memutus ketergantungan hati kita kepada segala sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh ada ketergantungan sedikit pun hati kita ini kepada makhluk apapun itu, semulia apapun itu, sehebat apapun makhluk tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh kita bergantung kepada kedudukan kita, status kita, atau bahkan kepada orang tua kita, atau kepada atasan kita, atau kepada pengikut kita yang jumlahnya banyak. Itu sama sekali tidak bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah kita melepas ketergantungan hati pada segenap makhluk, maka wajib
kita menggantungkan harapan hati kita itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah hakikat tawakal. Siapa yang mewujudkan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi semua kebutuhannya, dunia maupun akhirat. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka cukup Allah buat dia. Kemudian yang ketiga, tawakal mengharuskan kita untuk mengupayakan sebab. Namun hati kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Ketika kita sakit, kita disuruh untuk berobat. Ini adalah sebab. Kita diminta untuk mengupayakan obat yang syar'i maupun kauni. Silahkan mendatangi dokter, itu adalah sebab. Dan kita diperintahkan untuk mengupayakan sebab. Namun jangan sekali-kali menggantungkan hati kita kepada sebab tersebut. Karena rizki dan kesembuhan itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seandainya kita mewujudkan hal ini, kita telah berada pada level tawakal yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Terkait rizki, tawakal terkait rizki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Andai kata kalian mewujudkan tawakal yang sebenar-benarnya dalam mencari rizki, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kalian, akan mendatangkan untuk kalian rizki sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi rizki seekor burung. Seekor burung yang tidak memiliki penyimpanan makanan, tidak memiliki gudang, tidak memiliki makanan untuk sebulan kemudian, bahkan tidak memiliki penyimpanan makanan untuk esok hari. Namun seekor burung, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa wujud tawakal burung? Tetap dia berupaya, berusaha mewujudkan sebab. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, di sore hari dia kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Ini seekor burung yang kecil, yang tidak memiliki akal sehebat akal manusia, bahkan tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beban taklif. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizkinya. Maka kita tinggal keluar berusaha menjemput rizki tersebut dengan tawakal kepada Allah. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rizki kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an, wajib hati kita, lisan dan anggota badan kita berhusnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait rizki kita esok hari, rizki kita sebulan kemudian atau setahun kemudian. Wajib kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mustahil selama masih kita berada di atas beban taklif, selama kita masih menghembuskan nafas, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengantarkan rizki untuk kita jika memang rizki itu adalah memang jatah untuk kita dalam catatan takdirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ruhul qudus," yakni Jibril alaihi salam, "nafatha fi ruhi." Dia memberitahukan kepadaku, membisikkan jiwaku, "Anna an-nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Suatu jiwa dia tidak akan mati sampai dia mendapatkan rizkinya yang sempurna. Kita tidak akan mati sampai kita mengkonsumsi rizki kita yang terakhir. Ini wajib kita yakini. Fa ajmilu fi talab, maka berbuat baiklah dalam mencari rizki. Wattaqullah wa ajmilu fi talab, wa la yahmilannakum istibta'ur rizq an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Jangan gara-gara kalian merasa rizki kalian terlambat datang, kalian lantas mencari rizki tersebut dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan bermaksiat kepada Allah, mencari rizki dengan cara yang haram, berbuat kezaliman. Itu sama sekali tidak akan menambah jatah rizki kita. Sebagaimana jika kita mencari rizki itu dengan cara yang halal, sama sekali itu tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an, empat hal ini kalau kita wujudkan, kalau kita yakini, kemudian kita jadikan sebagai bahan bakar motivasi kita dalam mencari rizki yang berkah,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan keberkahan pada rizki kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini adalah yang terpenting, wujud dan bukti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mencari rizki Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita bekerja, beramal dan berikhtiar, hati kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bekerja, beramal dan berikhtiar, tetap hati kita harus terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal. Kemudian setelah kita mengupayakan sebab, bekerja, berikhtiar dan beramal, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dan harapan kepada Allah itu wajib ada sebelum, saat maupun setelah kita bekerja dan berikhtiar. Keliru orang yang menganggap bahwasanya tawakal itu hanya dilakukan setelah kita bekerja. Ini keliru. Bahkan tawakal itu harus ada pada hati kita sebelum kita bekerja, di saat kita bekerja dan setelah kita bekerja. Itu sebabnya ketika keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bertawakal dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saat bekerja juga hati kita terus harus terus bergantung kepada Allah, dan setelah kita bekerja kita panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang terbaik yang penuh dengan keberkahan. Ini hakikat tawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.